Nah ini guys, banyak pedagang dari mulai cimol, cilor sampai sosis ada di sini guys. Ini kelihatan dari tadi banyak yang beli guys. Murah meriah. Sangat ramai dan laris manis banget. Hai guys. Ini si abang tukang cilor lagi buat cilor. Udah tadi sudah di kamera neng. Abang sebetulnya bagus jadi artis nih, bukan jadi tukang cilor. Saya artis tapi kurang artis bang. Oh iya, kasihan juga ya bang. Ini cara pembuatan cilornya sangat mudah guys. Dalam waktu sekejap, beberapa menit sudah jadi sampai 6 biji. Ini sudah profesional banget. Dan ini si neng-neng lagi beli nih. Ternyata orang cantik itu suka cilor ya guys. Iya bang, ini penyikmatnya cantik bang. Cantik suka cilor. Ternyata kunci cantik itu makan cilor guys. Sangat lincah banget guys nih. Sudah profesional banget. Itu rasa apa saja bang? Ini cuma satu macam bang. Satu macam. Cuma bihun sama telur aja. Iya. Biasanya ada pakai bakso, ada pakai sosis. Kalau boleh tahu kunci rahasia bisa laris gini gimana tuh? Ya pertamanya kita jangan lupa mandi ya bang. Oh iya. Tapi abang udah mandi dari kemarin? Alhamdulillah bang, udah 3 kali. Tapi kelihatannya dari tadi pagi aku nggak lihat abang mandi nih. Masa iya mandi dilihat-lihat bang. Nih banyak banget guys pembelinya, saking nggak sabarnya nunggu sampai bungkus sendiri guys. Hebat banget nih si abang. Dari tadi aku lihat bang, yang beli kebanyakan itu bidadari tak bersayap. Iya bang. Kebanyakan. Abangnya juga manis jadi yang aneh. Emang bagusnya abang itu jadi artis bukan jadi tukang cilor bang. Iya. Sayang sekali bang. Harusnya abang itu jadi artis ini. Tuh sekarang. Tuh. Lihat bang gemeteran bang. Gemeteran. Iya. Oh, ada yang bayar sampai gemeteran kayak gitu. Si abang itu memang sangat menarik. Diserbu pembeli. Pokoknya mantap banget ini si abang. Perlu ditiru cara konsep dagang seperti ini. Banyak pembelinya. Emang kebanyakan ini semua langganan ya bang? Sampai kebingungan sambil buat cilor, banyak yang beli sambil bagiin kembalian. Emang pusing juga. Neng rada munaran salit neng. Gelisna deket teing. Pentingnya kelewatan. Masih terus buat guys. Pokoknya dari tadi sampai sekarang bisa sampai 100 tadi bang. Alhamdulillah bang, sehari ini hampir 1000 bang. Hampir 1000 potong. Fantastis banget ini tukang cilor. Kalau boleh tahu nama cilornya apa bang? Cilor Upin Ipin bang. Ini nama cilornya Bilor Gulung dan ternyata merk Ipin Upin guys. Oh itu ternyata rahasianya guys. Nah masih ada yang beli guys. Sambil buat, sambil beli dan tadi buat beberapa puluh itu sampai habis diborong sama pembeli. Abang saya YouTube-in
nggak dikasih satu bonus. Oh iya bang, ini cobain bang. Iya, harusnya kan dikasih. Abang itu masuk YouTube saya. Oh iya. Setidaknya bang, kan abang ngasih home scene sama saya. Minimal satu lah. Aku udah sampai pohon. Iya. Abang itu nanti terkenal cilornya nanti di YouTube saya. Iya. Ini ada toke ya bang ya? Ada banyak. Bolehlah kasih bonus 1 atau 2 atau 10 juga nggak apa-apa bang. Iya. Boleh bungkusin bang? Iya, bungkusin langsung bang. Oke. Bentar ya bang. Nah ini guys, bonus buat YouTuber katanya. Ini sekalian promosi, dimasukin YouTube, lalu dikasih hadiah bilor. Sedap. Mantap banget. Nah ini hadiahnya. Sudah dua guys. Gak usah banyak-banyak sih bang. Tiga cukup pak. Iya, tiga cukup pak. Mau kasih saus? Gak usah. Keringan aja bang. Pake saya suka apa? Kering. Gak usah. Pakai air aja. Yo nih guys, hadiahnya dari tukang bilor. Namanya siapa bang tadi? Dari Asep tadi. Asep Saipulo. Makasih banget ini dikasih hadiah bilor. Semoga nanti kita masukin ke YouTube. Semoga abang terkenal ya bang. Oh, siap. Siap. Makasih bang. Oke, sama-sama.